yang kami hormati para pejabat, pengawas, dan para peserta kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip terbagi kepada 3, pindah, musnah, dan serah. Kegiatan kita pada hari ini adalah pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip ini sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi penumpukan arsip dan mengamankan arsip. Pemusnahan arsip harus sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 54 tahun 2016. Karena apabila pemusnahan arsip dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, pastinya akan mendapatkan sanksi pidana. Penandatanganan PA pemusnahan, kemudian nanti untuk apa pencacahannya, mesinnya ada, di sini ada 4, ya, ini penandatangan dulu. Waktu dan tempat kami persilakan untuk komunikasi juga.
kasih Pak Rator, terima kasih atas apa kehadirannya dan apa istilahnya memberikan keceriaan dan pencerahan kepada kami juga. Mudah-mudahan ke depan ini jadi pengalaman kita, kita panduan kita semua, kita lebih semangat lagi mengurus arsip kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah, terima kasih.